Oke guys, kembali lagi bersama kami tim Belalah Beramian. Sekarang ini kami lagi dalam perjalanan menuju ke kota Barabai, yaitu kota Pam. Kami mau mencoba wahana river tubing, yaitu menyusuri sungai dengan menggunakan ban. Tetap ikuti terus ya guys, keseruan kami. Berhubung ada tim kita yang tersesat, jadi sekarang kita menepi dulu. Sementara kita nunggu mereka datang di titik midpoint yang udah kita tentuin. Sementara kita keliling-keliling dulu, cari apa yang bisa kita jajan. Guys, jadi sambil kita nunggu tim kita yang tersesat, kita nunggu mereka sambil makan pentol goreng. Oke guys, sekarang kita sudah nyampai di Desa Alat. Sekarang kita turun. Halo guys, kita udah sampai di kampung Alat buat adventure siang ini. Lanjut persiapan peralatan bersama Mas. Ini kita pakai pelampung buat keselamatan kita guys, biar nggak tenggelam. Iya. Hai guys. Kan buahnya Mas Sep. Ini lamnya. Tunggu sini dulu. Bengkem guys. Hari ini rugi kumis. Alasanmu sakit, bisa sakit beneran gak kumis? Kita sekarang menuju ke tempat start awal untuk apa ini namanya? Mengarungi sungai. Sungai kok dikarungi mas? Hantakan. Mengarungi sungai yang hantakan ini bersama tim Belalah Beramian. Guys, kita sudah sampai di start awal buat mengarungi sungai hantakan. Sungai hantakan. Yeah.
Guys, ini betul-betul saat pemanasannya. Ini lagi melakukan pemanasan biar tidak kram saat apa namanya tadi? Apa? Belerot. Tubing apa? Tubing. Tubing. Ban dalam. Nah. Tubing repair. Nah, itu nah. Nah. Ayo. Oh, ini siap nih. Silakan orang ajen pas kita berenggalan. Ya, kita tunggu. Oke. Inilah tempatnya. Kita lihat. Sangat deras sekali, guys. Ceritanya, halo guys, jadi kita sudah sampai di titik start untuk river tubing kali ini. Jadi apa yang harus diperhatikan buat river tubing, yang pasti harus keselamatan, jangan lupa buat pakai safety gear-nya. Jadi apa aja safety gear yang harus dipersiapkan untuk melakukan river tubing. Yang pertama yang jelas kita pakai safety helmet. Yang kedua ada safety vest. Ini peralatan wajib yang harus digunakan buat river tubing. Kedua peralatan-peralatan tambahan seperti sandal gunung, sepatu atau sesuatu yang dapat digunakan untuk melindungi kaki. Jadi itu aja. Penyampaian buat safety gear yang harus dipersiapkan sebelum river tubing.
tidak ini? Lumayan menantang. Lumayan. Karena ya, airnya kurang naik dikit. Oh iya, iya. Cukup ekstrim, cukup membuat adrenalin terguncang. Telah tergulung-gulung ombak yang cukup besar. Mantap. Kalau kemarin pakai ranting bambu, ini lebih ekstrim pakai ban. Oke, guys. Saksikan terus. Itu apa? Kena air kah rambutnya? Ban.